Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahman Hakim, SAMA. Saya Kaprodi Bisnis Digital, prodi baru di Universitas Madura. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan apa itu prodi bisnis digital. Nah, bisnis digital ini sebenarnya merupakan kombinasi dari dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu ekonomi atau manajemen secara khusus dan ilmu komputer. Jadi dua bidang ilmu ini dikombinasikan untuk membentuk sebuah prodi baru yang namanya bisnis digital. Kurikulum yang ditawarkan dalam prodi bisnis digital ini, beberapa mata kuliahnya kami khususkan untuk membahas tentang kearifan lokal yang ada di Pulau Madura secara khusus dan bahkan Provinsi Jawa Timur secara umum. Nah, di daerah kita itu kita unggul di sektor pariwisata, sektor agribisnis dan UMKM. Sehingga ada beberapa mata kuliah yang memang kami tawarkan. Kami tawarkan di prodi bisnis digital ada mata kuliah digitalisasi pariwisata, digitalisasi agribisnis dan digitalisasi UMKM. Ada beberapa fasilitas yang kami sediakan untuk mahasiswa prodi bisnis digital. Contohnya, ada lab inkubator bisnis dan kewirausahaan, ada galeri investasi, dan kemudian tech center, dan terakhir lab komputer. Terus kemudian ada juga fasilitas tambahan terutama untuk pendaftar ulang. Pendaftar ulang di tahun ajaran 2023-2024, kami sediakan fasilitas khusus untuk 20 pendaftar ulang pertama, fasilitas bebas uang pembangunan. Lulusan prodi bisnis digital diharapkan untuk mampu membaca peluang usaha yang ada di sekitarnya. Mereka dapat bekerja di sektor industri, perusahaan, atau di sektor UMKM. Selain itu, mereka juga bisa menjadi konsultan bisnis atau membuka wira usaha mandiri menjadi seorang entrepreneur di daerahnya masing-masing. Mari bergabung di Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Universitas Madura, pilihan bijak masa depan.